Untuk mendaftar sebagai capres dan cawapres, saudara. Tadi juga disampaikan oleh Kepala RSPAD menyatakan bahwa syarat untuk menjadi capres dan cawapres ini salah satunya adalah harus menjalani serangkaian tes kesehatan, di mana tes kesehatan ini adalah tes kesehatan jasmani, rohani, dan juga bebas narkoba. Ini melibatkan 50 dokter yang terlibat dan durasi pemeriksaannya ini akan berlangsung lama, yaitu 8 hingga 10 jam. Tadi juga dilibatkan, disampaikan oleh pihak RSPAD mengatakan bahwa ada sejumlah dokter yang ini akan dilibatkan dalam pemeriksaan, diantaranya adalah dokter spesialis, dokter gigi, dan juga dokter psikologi, saudara. Ya, yang Anda lihat di layar kaca saat ini Bacawapres Muhaimin Iskandar ini sudah mulai memasuki RSPAD Gatot Subroto. Ini kita tinggal menunggu kedatangan dari Bacawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang saat ini sedang dalam perjalanan, saudara. Siap, Bang. Oke, Bang. Ada Arif juga tuh, Bang, sini, Bang. Lagi nih. Audio pas tengah nih. Yang ini. Panggil lagi. Mas Adi. Puasa dari jam 8 malam. Ini ada bubur enggak ada di sini.